COVID-19 melonjak, stok oksigen semakin menipis di beberapa daerah. Tingginya tingkat keterisian rumah sakit akan pasien COVID-19 membutuhkan banyak oksigen sebagai terapi. Sebagian besar rumah sakit bahkan sudah terisi 80% hingga 100%. Inilah titik bagi kita untuk menyadari bahwa corona benar-benar ada. Jaga diri dan keluarga dengan protokol kesehatan, dan kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak diperlukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.